Tebal guys, tebal dia punya cat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okay guys, jumpa lagi dalam channel aku lah. Alright, video kali ni aku dapat lagi sekali sponsor daripada GOX7 untuk cat helmet lah. So dekat sini aku ada satu helmet. Helmet ni helmet ARC. Helmet ni kawan aku bagi dulu sebelum dia pindah. So aku nak repaint balik lah. Helmet ni dalam dia cantik lagi lah. So aku akan cat balik dengan produk GOX7 ni. So kita tengok hasil dia macam mana. Okay, dia pakai dua tin ya. Dia tak ada clear untuk bila kita guna produk GOX7 ni. So first ni dia bagi primer untuk lapisan awal. Lepas primer, aku pilih colour ni sebab dia suruh kita pilih colour apa kita nak. Alright, ni colour dia cup blue. Kod dia AG7253. Okay, warna ni. So jap lagi kita tengok hasil dia macam mana. So menurut dia orang guna produk ni dia akan terus finishing kilat lah. So tak perlukan clear. Alright, jom kita proses. So kita buang cat ni dulu. Lepas tu baru kita tengok lah hasil dia macam mana. Aku pun tak pernah guna lagi produk ni. So kita try. Alright, jom. Alright guys, sebelum kita guna, aku akan guna pen remover buang cat ni. Sebelum kita guna pen remover, aku tampal dulu apa ni, tape eh, kat bahagian dia punya span ni semua. Sebab kita, kalau boleh kita nak minimumkan tempat-tempat ni terkena dengan pen remover dengan air semua. Sebab aku tak nak dia terlalu basah dalam ni. So kita pastikan dia kurang lah, kena air ke, kena pen remover ke, termasuk dekat bahagian span ya. Kita tak nak, sebab aku tak nak buka dia punya ni dalam ni. So kita cat macam ni ya. Okay, so masuk tape lah. Tu cara paling mudah. Kita cover mana tempat yang sepatutnya. So lepas tu kita guna pen remover, buang dia punya warna. Okay. Okay guys, kita sapu pen remover. Tengok kesan dia macam mana. Ada yang tanya aku boleh ke sapu pen remover dekat bahagian yang macam ni. So pada aku, selagi material tapak, material apa, cengkerang dia ni fiber atau bukan plastik lah, senang cakap bukan plastik, sapu je pen remover. Sebab dia tak mudah-mudah nak makan part fiber, okay, pen remover kan. So kalau rasa tak confident, korang boleh campur thinner. Tapi macam ni aku pakai pen remover, tak ada campur thinner lah. So kita nak cepat. Okay guys, kita buang sampai habis lah. Sampai tinggal cengkerang dia. So cengkerang dia, aku tak pasti lah warna hitam ni warna asal ke atau warna cengkerang dia. So kita buang dulu. Tapi rasa ni warna cengkerang dia ni. Oh pedih guys. Okay guys, kita buang sampai betul-betul cengkerang dia. So lapisan last dia warna putih ni, kita buang bagi bersih, betul-betul bersih. So bila bahan yang kita nak cat tu dia betul-betul bersih, hasil dia akan cantik eh. Okay, memang time ni dia susah sikit lah, tapi kita nak hasil akhir tu sebenarnya. Okay, so kena rajin sikit lah buang cat, kita dapat finishing yang baik eh. Okay, sekarang ni cat yang aku rasa dekat 3 kilo lah. Ni helmet ni berat dia dekat 6 kilo lah. So
So cat saja mungkin 5 kilo. So kita buang dulu, lepas tu baru kita cat. Nipis-nipis, dah kita nak ringan dekat kepala. Okay guys, aku sambung buang cat dulu. Siap lah buang cat. So jap lagi kita gosok lah. Basuh, kita gosok sikit pakai getah pasir, bagi dia kesat sikit. So ni material cengkerang ARC Discovery untuk cuci ni. Ni sisa-sisa primer sebenarnya. Okay, macam aku guna ni Scott Bridge ni. Yang ni boleh dapat kat aware. Celup dekat thinner sikit. Macam ni, ni thinner lah dalam ni. So, sapu kita gosok lah. Dia akan bersih tu lah. Okay. Kita akan dapat permukaan cengkerang helmet ni tanpa kesan primer lah. So dia betul-betul bersih. Lepas ni kita basuh pakai sabun. Lepas tu boleh naik primer lah. Alright. So macam tu lah cara dia. Okay, ni bersih lah. Lagi kita basuh. Sebelum start spray, kita kemas dulu lah tempat ni. Okay, ni sisa-sisa cat dia tadi. Korang boleh tengok lah banyak mana. Tebal lah. Apa ni, helmet ni punya cat. So kita bagi clear dulu tempat kerja. Lepas tu baru kita start spray. Okay, ni lah. 4.5 kilo. Okay, cat saja 4.5 kilo. Kita macam bawa minyak masak atas kepala. Alright. So kita clear dulu tempat ni. Aku tembak water jet dulu. Lepas tu kita start masuk primer guna produk GeoX7. Alright, kita tunggu hasil dia macam mana. Alright guys, helmet ready untuk spray. Aku dah basuh semua. Lepas tu ni dah tape semula. So kita start spray. Sebelum tu aku nak beritahu, aku adalah simen sikit-sikit part. Kalau kat sini boleh nampak lubang-lubang halus tu. So aku dah simen, aku dah gosok balik. Kemudian kita ready lah nak spray primer. Okay, ni sebab banyak lubang-lubang halus dekat sini. So kita simen dulu, lepas tu pun kita masuk primer. Okay, so produk GeoX7 primer dia kod 7103. Okay, PU primer. So kita akan guna primer ni. Kita tengok macam mana dia punya performance primer ni. Okay. Alright guys, kita mula spray ya. Mula test dulu. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, primer dia jernih macam clear. Kalau dekat sini dia tulis PU primer. So mungkin PU primer ni dia untuk material yang lebih kepada macam fiber atau plastik. Okay, lebih kurang macam plastik primer. Rasa aku lah, sebab aku pun dia tak terangkan untuk apa PU primer ni. So macam tu lah jernih. Aku ingatkan dia akan jadi colour putih ke atau grey. So dia kalah juga ni. So kita spray clear ni, apa ni, primer ni merata lah kat helmet ni. Aku dah siap masuk dia punya PU primer. So macam ni lah, masih nampak lah calar-calar halus semua. Company ni dia tak bagi aku primer yang macam yang warna grey tu, warna grey atau warna putih untuk tutup. Aku tak pasti lah, warna biru ni dapat tutup
line ke tak. Sebab kalau ikut dia, dia kata masuk primer PU tu dengan warna lah, dia akan terus kilat. So kita test lah tengok. Kalau rasa dia tak tutup, kesan calar halus-halus ni, aku rasa aku gosok, aku main cat gun untuk cover balik. So kita try dulu lah. Ni dia punya color. Kod dia AG7253, cup blue. So kita try tengok color ni. Harap-harap dia boleh tutup lah. Memang nampak lah kesan ketar pasir ni aku gosok. So kita try dulu. Tak try kita tak tahu. Alright, jom. Nozzle dia macam ni eh, lain macam sikit nozzle dia. Kita try tengok macam mana dia punya hasil. Okay guys, kita mula dengan tembak nipis dulu lah. Alright, kita biar dia kering sikit. Lepas tu kita akan buat 2-3 layer. Dan jaga kita tengok finishing dia macam mana. Guys, kita masuk next layer. Okay, kalau tengok macam ni dia cover lah line halus-halus tu. Sebab cat dia ni pekat. Kita goncang betul-betul sebab aku perasan macam ada bintik-bintik warna putih bila kita spray. Tak tahu, mungkin kandungan dalam dia tak bercampur betul. So goncang betul-betul baru kita spray. Alright, ni kita masuk layer next. Alright guys, settle lah spray. Kita jemur dulu tengok. Lepas tu dia dah kering, baru kita buat apa ni, komen tengok apa hasil dia. Okey, kita jemur dulu. So guys, aku jemur kat sini ya, sebab ni memang panas. Okey. Color dia cantik eh. Cuma tu lah, bila aku spray dia ada keluar bintik-bintik warna putih daripada dalam cat. Tak tahu apa benda. Alright, alhamdulillah guys, helmet siap spray. So tape semua aku dah buang. Macam ni hasil warna dia, cup blue daripada GOX7. Okay, so cap tepi ni pun aku cat guna warna yang sama, asal dia warna hitam lah ni. So kita cat sepasang. Lepas ni kita pasang stiker dengan visor. So finishing dia kita tengok macam mana hasil helmet ARC Discovery ni bila dah complete semua kita pasang, termasuk dia punya lubang udara depan lah. Aku dah beli siap semua, so kita tengok lepas ni aku pasang. Alright, kalau korang tengok dalam ni boleh nampak lah dia punya warna ni kilat walaupun tanpa spray clear. Okay, ni visor aku dah beli warna pelangi untuk ARC ya. So kita pasang lah lepas ni. Alright guys, alhamdulillah siap pasang visor dan stiker semua. So macam ni lah warna helmet ARC Discovery bila kita letak warna cup blue daripada GOX7 tanpa clear coat lah, tanpa spray clear. So cantik ke lah combine warna ni dengan visor rainbow purple. Boleh dapat dekat Shopee semua barang-barang ni. Aku semua beli dekat Shopee lah. So link produk ni aku akan letak dekat description. Dan korang boleh try lah untuk guna warna ni. Cantik ke lah. Okay, so video sampai sini ya.
Thanks GOX7 dan thanks kepada korang yang tonton video aku. Jangan lupa subscribe, like dan share. Alright guys, settle helmet ARC Discovery dengan warna cup blue daripada GOX7. Thanks all. Assalamualaikum. Bye-bye.